Dalam episod lepas, saya dan James telah menjelajah ke kawasan pendalaman di Sarawak. Jelajah pertama kami membawa kita ke Kampung Longmoh, jauh di pendalaman Sarawak, berhampiran dengan sempadan negara Indonesia. Di situ, kita cuba untuk menawan ikan empurau yang elusif. Namun, Tuhan ada rancangan lain untuk kita. Tidak berputus asa, kita sambung jelajah kita ke Mulu pula dalam ekspedisi mencari ikan tapak. Dan walaupun hujan mengikuti setiap langkah kita di negeri bumi kenyalang ini, Tuhan tetap kurniakan rezeki buat kita berhutang. Dalam video kali ini, saya dan James akan ke Kampung Sri Kanda di Sabah untuk mencari ikan gangster air tawar. Ikan yang terkenal dengan kekuatannya dan kerakusannya menyambar giwang. Ikan yang betul-betul dekat dengan hati saya. Lucanus Goldie atau lebih dikenali sebagai Black Bass. Kampung Sri Kanda terletak di bahagian timur negeri di bawah bayu ini. Maka untuk ke sana, kita harus ambil satu pesawat dari Bandar Miri ke Kota Kinabalu selama 1 jam dan kemudian satu lagi pesawat dari Kota Kinabalu ke Pekan Tawau. Dari Tawau, kita akan naik kereta pacuan 4 roda ke Kampung Sri Kanda. Perjalanan dari Tawau ke Kampung Sri Kanda akan makan masa 3 jam guys. Namun, perjalanan dengan backdrop laut dan kehijauan yang berpanjangan ini sungguh indah guys, membuatkan kita tidak terasa akan perjalanan ini. Tapi lewat dari lahat datu saja, landscape berubah dan dimonopoli oleh pokok kelapa sawit. Kepada korang yang tidak tahu, Sabah adalah satu negeri yang agak kaya dengan sumber alam. Sabah cukup kaya dengan sumber minyak petroleum, beribu ekar tanaman sawit dan pulau-pulau cantik yang menjadi tumpuan masyarakat lokal dan luar negara. Ha, sementara perjalanan kita masih jauh ni, biar saya kenalkan pula orang Sabah kepada kamu semua. Pasal orang Sabah adalah berbeza daripada orang Sarawak. Kalau di Sarawak, kebanyakannya adalah orang Iban, Kenyah, Pernah dan Berawan. Di Sabah pula, terdapat 33 kumpulan pribumi yang berkomunikasi dalam lebih daripada 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Dan daripada 33 kumpulan itu, Kadazan Dusun adalah kumpulan etnik yang terbesar di Sabah yang membentuk hampir 30% daripada keseluruhan jumlah penduduk Sabah. Amazing kan guys? Amazing! Sekarang balik ke cerita kita. Dalam perjalanan ke Kampung Sri Kanda dari Lahat Datu, hujan mula turun dan ini memperlahankan lagi perjalanan kita. Kerana jalan yang kita ambil ini adalah satu-satunya jalan ke Kampung Sri Kanda. Dan jalan ini adalah jalan Tanah Merah. Maka sekiranya hujan, ianya akan licin dan menjadi bahaya. Oleh itu, kita terpaksa meredah jalan merah ini dengan perlahan sehinggalah kita tidak dapat maju lagi kerana kesesakan. Rupa-rupanya, kesesakan ini terhasil kerana salah satu daripada lori yang mengangkut hasil kelapa sawit ini terkandas di atas jalan. Dan pasal jalan ini sempit dan licin guys, maka laluan trafik 2 hala tersekat oleh lori tadi. Mengikut orang kampung, kejadian sebegini memang kerap sekali terjadi. Oleh itu, kita tiada cara lain melainkan untuk menunggu sehingga lori itu dapat digerakkan sebelum kita boleh sambung perjalanan kita. Namun, nasib kita baik. Kerana tak lama kemudian, datang satu traktor untuk tolong kereta-kereta yang terkandas ini untuk lepas dari lori sawit tadi. Jadi, kita pun ambil keputusan untuk mencuba nasib kita. Pasal kalau kita sangkut kat sini, jauh dari jalan besar dan berharap lori tadi dapat dialihkan, kita mungkin terpaksa bermalam di sini. Sudah. Oh, look at that shackle, so small. Oh, he's
Thank you guys. Okay. Dari mana? Dari Malaysia. Malaysia belah semenanjung. Memang Malaysia. Kenapa ada orang putih satu? Apanya? Kenapa ada orang putih? Dia bukan orang putih, dia tuh orang Malaysia ada penyakit itu. Kulit dia sudah berubah jadi putih itu. Nah, kamu cakap sama dia bahasa Melayu. Iya. Lepas saja dari sekatan tadi, kita sambung perjalanan kita semula. Dalam perjalanan itu, terfikir juga saya, apakah yang akan terjadi sekiranya ada orang kampung yang mengalami kecemasan dan terpaksa digegas ke hospital di bandar? Memandangkan ini satu-satunya jalan keluar ke bandar, bukankah situasi sebegini dapat mengancam nyawa mereka? Untuk itu, saya dijawab dengan satu jawapan yang saya tidak akan dapat lupakan, guys. Nyawa orang kampung macam kami ini tidak ada nilai, Pak Rob. Bertahun sudah kita minta jalan ini diperlebarkan dan dinaik taraf. Namun, tiada apa-apa tindakan. Kesian saya dengar keluhan orang kampung di sini. Jadi, saya minta tolong ya, guys. Sekiranya ada daripada korang yang menonton video ini dan bekerja dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tolonglah sampaikan masalah ini kepada pihak berkenaan dan cuba dapatkan satu jalan penyelesaian buat orang kampung Sigandar. Pasal petang itu, bila kita tiba di kampung ini, saya sedar bahawa ini bukannya satu-satu kampung yang kecil. Ianya agak besar dan dihuni oleh lebih kurang 400 orang penduduk. Bahkan ada lagi kampung-kampung yang berdekatan yang turut mengharapkan jalan Tanah Merah ini untuk mengakses ke bandar. Dan kemudahan jalan ini pasti akan diraikan oleh semua masyarakat di sini. Petang tu, sampai saja di homestay kita di Kampung Sigandar ini, saya dan James siapkan peralatan kita dan terus berehat. Selalunya, hari sebelum pancing tu kita akan excited. Tapi pasal perjalanan tadi, kita terus KO. Pasal, apa yang korang nampak ialah penembangan 2 jam. Satu jam dari Miri ke KK dan satu lagi jam dari KK ke Tawau. Tapi realitinya, saya dan James mulakan perjalanan kita dari Miri pada pukul 4.30 pagi. Pasca pandemik COVID-19 ni, guys, jadual penerbangan sudah jadi tunggang langgang, terutamanya dengan perkhidmatan Air Asia. Kerap sekali penerbangan dibatalkan. Maka sekiranya korang nak ke sini nanti, pastikan korang plan dulu perjalanan korang betul-betul, guys. Keesokan harinya, suasana kampung di pagi hari begitu indah dan tenang. Kat sini pukul 5 lebih dah cerah, guys. Dan pagi tu saya dan James bersedia awal untuk keluar pancing. Maklumlah, guys, excited punya pasal. Jadi masing-masing dah ada atas bot tepat jam 6.30 menuju ke spot pancing. Saya selalunya akan excited bila nak pancing kat tempat baru. Dia punya feel lain, guys. Dan bila kita tahu kita nak pancing black bass ni, dia punya feel dan aura semangat tu memang lain macam. Tapi bila sampai saja di spot pertama kita, terus feel tu kena potong. Lihat kondisi air yang seperti teh tarik pekat. Koi terus rasa down. Down terkedudu. Pasal dari pengalaman koi pancing black bass di merata tempat ni, guys, kondisi air memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan menakluk spesies air tawar ini. Bila kondisi air keruh begini, ianya tidak bermaksud kita tidak boleh pancing. Kita tetap boleh pancing. Kita hanya perlukan strategi yang berbeza. Kalau dah selalu main top water, sekarang dah tak boleh pasal penglihatan ikan sudah terhad. Dan seronoknya pancing black bass ini adalah permainan top water. Kalau korang masih lagi ingat daripada video lama-lama saya tu, tiap-tiap letupan ikan black bass ni memang betul-betul syadu. Tapi sayang, air keruh. Dan mengikut guide kita Iping,
keadaan air kurang baik kerana hujan di hulu beberapa hari sebelum ini, dan ini mengakibatkan air yang berlumpur dari hulu turun ke muara. Oleh kerana itu, kita tidak dapat nak pancing kat banyak spot guys. Kita hanya dapat pancing di kawasan-kawasan yang guide kita rasa akan berpotensi daripada pengalaman dia. Kat Sri Ganda ni ada banyak lubuk. Ada spot batu satu yang berdekatan dengan homestay kita. Lagi satu spot batu di kawasan ini yang kita panggil spot batu dua, spot simpang, spot pulau dan juga spot-spot di alur-alur sungai yang keluar ke muara ini. Dan pagi itu, guide kita memutuskan untuk mencuba dahulu di spot batu satu. Walaupun air keruh, saya tetap cubalah guys. Saya pasangkan gewang korek dan mula casting ke arah batu di tengah sungai ini. Mengikut iping, ada batu di bawah sungai ini dan selalunya ikan black bass akan berkumpul di belakang batu macam ini untuk serang hendap ikan mangsa. Jadi saya pun cobalah, kot-kot ada black bass yang sudi bergambar. Namun pagi itu keadaan agak sunyi di spot batu satu. Saya casting lebih kurang sejam lebih kat tempat yang sama, tetapi tiada sambaran dari ikan black bass. Apa tu? Betul. Sehinggalah hari merapat ke tengah hari. Tengah saya sibuk tukar bateri GoPro, James strike dan talinya putus di ratah batu akibat dibawa lari oleh sang black bass. Was it the leader? Batu. Hah? Batu. At the clip? Aduh. Your drag didn't come out, huh? Kena batu? Oh, he snapped you off on the rocks. You couldn't do anything. Satu petanda yang bagus pasal ianya membuktikan bahawa ada pergerakan ikan black bass di kawasan batu ini. Dan mengikut masa James strike tadi, iaitu pada pukul 11 pagi, ianya juga membuktikan bahawa ikan black bass di sini sangat bergantung pada perubahan air pasang surut. Ha, nak pancing black bass, korang kena belajar macam mana air pasang surut ini akan mendorong ikan black bass untuk cari ikan mangsa. Untuk pancing black bass, air yang terbaik adalah apabila air separa pasang menghampiri pasang penuh dan air pasang penuh mulai surut ke separa surut. Pada masa-masa ini, black bass akan sangat aktif mencari makanan dan sekaligus meningkatkan lagi peluang korang untuk berjaya menewaskan ikan ini. Dan memandangkan air pada hari itu sudah mula surut, maka saya dan Iping bergerak dari spot batu satu menuju ke alur-alur sungai berdekatan dengan harapan kita dapat korek black bass yang masuk ke sana. Casting di sungai amat tenang. Seronok saya casting di sana. Tapi yang strike-nya hanya ikan barakuda. Wow. Mau ke bro ikan? Tidak mau, ha? Kita lepaskan dia sejalan, ha? Sudah, otomatik dah, pandai. Bijak dia. Fuh, pakai tali ni tadi langsung tidak rasa itu barakuda. Saya macam tarik gewang tadi. Aduh. Tak lama lepas ikan tu, hari mula hujan. Jadi kita pun pulang ke homestay lah guys. Pasal esok ada lagi, tak perlu nak stres sangat sampai nak pancing bawah hujan pakai. Okay guys, satu minit, iklan jap. Ha, korang yang mengidam nasi lemak boleh datang sini. Kedai nasi lemak Kings di Sungai Udang Kelang. Lauk banyak guys, awet pun cun.
Ayam goreng dia betul-betul crispy. Sotong pun ada. Paling best kat sini nasi dia guys. Memang sur dan berderai. Korang kena try. Paling bestnya ini kedai kawan aku. So support kawan-kawan aku ya guys eh. Sekali korang dah cuba, mesti korang nak lagi. Bye-bye Dennis. Pagi hari kedua tu, saya turun ke jeti pada pukul 7 lebih. Pagi tu, saya bangun lambat sikit. Good morning. Pasal malam tadi, tidur tak lena. Padahal, satu malam tu hujan dah ni kuat. Biasalah guys, negeri di bawah bayu kan? Ha, korang tahu tak kenapa Sabah diberi nama negeri di bawah bayu? Kalau tak tahu, meh saya jelaskan. Sabah ini berdekatan dengan lingkaran angin monsun timur laut. Kawasan di dalam lingkaran ini akan selalunya dilanda rimbuk taufan dan Sabah betul-betul berada di bawahnya. Namun, keistimewaan negeri Sabah ini ialah ianya hanya mendapat angin daripada lingkaran ini dan selalu akan terselamat daripada terkena rimbuk taufan yang besar. Oleh itu, ianya dipanggil negeri di bawah bayu. Ha, sekarang korang dah tahu. Jom balik ke cerita kita. Hari kedua pancing dan air masih lagi keruh. Tak banyak beza daripada semalam. Hujan malam tadi pun tidak banyak membantu. Maka untuk pancing hari ini, saya memutuskan untuk hanya fokus pada satu spot saja. Untuk hari ini, kita akan fokus di spot pulau. Spot pulau ini adalah satu pulau yang terletak di tengah sungai yang lebar ini. Dan spot-spot macam ini saya panggil bus stop untuk ikan. Kenapa bus stop? Pasal kebiasaannya ikan tidak boleh berenang pecut je memanjang melawan arus. Dia kena berhenti di belakang pulau macam ini untuk berehat daripada aliran arus. Sambil-sambil dia berehat di situ, dia akan cuba cari makan di kawasan pulau ini. Jadi, tugas kita di sini adalah mudah. Kas je pada satu spot sehingga kita mula nampak tanda pergerakan ikan. Ikan. Kita tahu. Tapi kecil lah bro. Kita on ke? Kita nak record itu? On? Ah. Ini kenapa ni? Grouper yang naik. Ah. Grouper. Grouper fish. Lepas kah? Makan. Kerapu saiz kecil macam ni memang sedap makan. Jadi saya tapau je lah buat lauk malam nanti. Selalunya ikan kerapu adalah petanda baik semasa mencari ikan black bass guys. Dari pengalaman saya pancing black bass, saya akan dapat kerapu dahulu. Dan tak lama kemudian, ikan black bass akan muncul. Aduh, lucut. Lucut. Black Mass. Tapi selalu dia datang balik itu. Kenapa dia tidak datang balik itu? Black Mass. Adakah tanda dia? Oi, kemas bah. Nampak ini? Besar itu. Nampak kemas bah. Dia ambil belakang. Ah, kemas. Dia ambil kemas itu. Dia ambil depan bawah tadi habis. Ada tu. Mesti dia ambil balik lagi tu. Sayang, dia ambil tak lekat. Ini maksudnya bukan rezeki guys. Masa-masa macam ni, korang jangan down pula kondong-kondong.
Korang sambung kas je. Ini memang dah timing dia nak makan. Pasal air sudah kelihatan seperti hendak berubah arah. Ikan sudah masuk mood frenzy. Masa-masa ni sangat bagus untuk pancing. Sambung je casting. Itu tadi memang black bass. Padu. Ya. Wah. Good fish. Yalah, dia dekat. Ha? Kena ya. Itulah dia dekat sangat dengan bot ini. Kena jaga-jaga. Kalau tak nanti rod tip boleh patah tu. Kita nak jaga-jaga. Biar dia penat dulu. Kalau dah nampak leader, it's okay. Dia nak tarik tu, biar dia tarik sikit. Jangan kabut. Solid. Solid. Dia tu serap penat itu. Bro, buka box saya, ambil glip grip tu. Weh, jaga. Okey. Ini sebenarnya ikan black bass pertama saya di Malaysia. Jadi saya punya excited memang lain macam, guys. Saya pernah tangkap black bass di Pulau Borneo ini, tapi itu di Kalimantan, Indonesia. Tak jauh pun dari sini. Namun, kekuatan ikan ini tetap sama. Tiada beza langsung daripada yang saya tangkap di Papua ataupun yang di Maluku dengan yang di Sulawesi. Untuk pengetahuan kamu semua, bukan semua tempat ada ikan black bass ni, guys. Berdasarkan laporan dan kajian awam, ikan ini sudah dikenal pasti berada di kawasan-kawasan berikut: Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Sulawesi, Kepulauan Filipina, Sabah, Kalimantan dan Pulau Sumatera. Di Perak dan di Kedah juga pernah dilaporkan, tetapi sudah tidak kedengaran lagi. Ikan ini memang gemar akan iklim tropika. Maka tidak terkejutlah saya sekiranya ia membuatkan kawasan yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa ini sebagai habitatnya. Ikan yang saya tangkap ini adalah hanya 10 pound. Good fish. Kanai Sri Ganda. Thank you, boy. Jika dibandingkan dengan tangkapan rekod dunia kini iaitu 46 pound, ikan ini masih kecil. Nak pancing ikan ini, kamu harus pastikan peralatan kamu sudah cukup kuat untuk menahan asakan dan tarikan ikan ini. Untuk itu, saya rekomen rod yang sekurang-kurangnya rating extra heavy, kekuatan tali lebih daripada 60 pound dan keupayaan reel yang mampu memegang tali sepanjang 80 meter dengan keupayaan drag sekurang-kurangnya 7 kilo. Pasal bila ikan ini menghantam gewang, kekuatannya dapat dilihat serta merta. Kita suruh baling kat situ, kita baling lah. Betul, ini tidak besar lah. Atau mungkin kita jangan paksa dia lah. Tidak besar. I think kanai. Bukan siakap. Betul lah bro apa you cakap. Ada dia di situ. Woi. Ini kanai.
tapi tidak besar. Ada. Besar juga. Ya, kak bro. Macam tidak ada fight lah dia. Ya. Baru dia mau kasih itu. Macam sama lah bro. Sama lah. Baik. Kejar. Ya, saya mat, apa kasih penat dia sikit ni. Hook steady. Okey, cantik. Betul lah dia cakap. Cuba balik di sana. Ada tu. Okey. Cerita dah. Betul tu bro. Tapi ni semua nampak virgin ya bro. Tak ada tanda. Ya, tanda-tanda. Okey. Wah. Ini ikan kamu lah, pasal kamu yang suruh balik. Ini ikan kamu lah bro. Ikan ini memang milik Iping. Pasal selepas ikan pertama tadi, saya sebenarnya sambung casting pada lubuk dan tempat yang sama berulang kali. Lebih kurang sejam lebih jugalah guys. Tapi satu black bass pun tidak datang menyambar. Ipeng yang suruh saya mencuba untuk baling bertentangan arus di bahagian kanan. Saya pada awalnya berfikir ikan sudah switch off dengan air yang sedang laju surut. Tapi saya salah. Itu pentingnya kadang-kadang kita cuba benda lain dari norma untuk maksimalkan hasil tangkapan kita. Saya pada amnya tidak akan casting bertentangan dengan arus apabila air mulai surut. Pasal ada dua sebab. Sebab nombor satu ialah bila kita main gewang selam dalam berlawanan arus, kayuhan menjadi berat. Dan nombor dua, bila air mulai surut, pergerakan ikan akan lebih cenderung menghala ke muara mengikut arus. Namun, kerana terlampau fokus pada satu lubuk itu, apa yang saya gagal sedar ialah kita sebenarnya casting di kawasan pulau, iaitu macam saya cakap awal tadi, bus stop. Ikan mungkin sahaja berada di mana-mana kawasan pulau ini. Maka itu yang saya selalu pesan kat korang semua dalam pancing ni, tak ada betul dan salah. Kamu kena selalu mencuba benda baru dan menguji teori yang sedia ada. Dalam hidup pun sama guys. Selalu beranikan diri untuk mencuba benda baru selagi tidak melanggar pegangan agama dan menyalahi undang-undang. Okey, kita lepaskan. Alright. So, as per abang kita kat sini, abang guide kita yang bagi tahu kita bahawa dari pengalaman dia lah, dari pengalaman saya juga, banyak tangkap ni selalunya ada dua coloration. Satu dia cerah sikit, satu dia gelap. Dan memang andaian saya dari lama yang cerah tu betina dia lah. Dan salah satu cara sebenarnya nak check lah tengok kat belakang ni. Kita nak kena tekan-tekan ni, betul tak? Yes. Salah satu cara nak tekan-tekan lah. Tapi itulah, tak nak bazir masa. Tapi dari coloration dia, kita boleh nampak yang putih tu selalunya betina. Yang lebih gelap tu selalunya jantan lah. Masalahnya benda ni tak ada kajian yang betul lah. Sayang kita tak ambil sampel kan tadi. Aku pun tidak bawa sampel. It's okay. Untuk tu aku boleh datang pancing ni sekali untuk buat kajian. Sebelum tu kita lepaskan dia. Right? Jadi tak ada juga apa sebab nak kasi bini datang kan, betul tak? Alright, go. Go bro. Go girl. Thank you girl. Go. Ah, good job.
Nice fish, nice fish. Mengenai identifikasi jantina ikan black bass ini dan juga warnanya, data ini masih lagi dalam fasa hipotesis. Kalau kita lihat gambar-gambar tangkapan dari sini, ikan yang berwarna gelap ini ada keluarkan lendir berwarna putih yang menandakan peratusan tinggi ikan berwarna gelap ini adalah jantan. Dan dari pengamatan saya juga, black bass yang berwarna cerah ini adalah sedikit manja dari cara fightnya selepas terkena gewang berbanding dengan yang berwarna gelap. Namun, untuk kukuhkan hipotesis ini, kita harus ada kajian yang terperinci. Oleh itu, saya akan akhirkan video kali ini separuh jalan supaya kita boleh buat part 2 dengan kajian terperinci untuk merumuskan hipotesis ini. Untuk membuat kajian ini, saya akan meminta pertolongan dari satu pakar perikanan iaitu Dr. Fitri dari Kuantan. Tapi pasal proses ini akan makan masa, jadi saya belanja korang part 1 dahulu. Jangan marah ya guys. Dalam part 2... Black Mass, oh, ini besar. Cik Nah, ha, bye. Cang ni, udang baru juga. Nampak, kan? Oleh itu guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Video part 2 ni akan keluar dalam masa 1 tahun dari sekarang. Tapi jangan risau, akan ada video-video lain sementara tu guys. Bye guys, thank you.